Halo sobat, balik lagi sama gue guys. So guys, di video kali ini gue mau membagikan tutorial lagi. Nah, di tutorial kali ini gue akan membagikan gimana caranya kita mengetahui orang yang sering stalking di Instagram kita guys. Nah, jadi misalkan penasaran siapa aja sih yang sering buka Instagram gue akhir-akhir ini dan sering kepoin dari Instagram kita. Nah, dan caranya itu cukup gampang guys, dan di sini itu tanpa aplikasi tambahan guys. Jadi di sini juga kalian nggak perlu lagi memasukkan password karena di sini pasti akan aman. Kalian cukup memasukkan username kalian aja, guys. Guys, jadi di sini gua akan contohkan di Instagram gua yang ini, guys. Jadi kalian bisa follow Instagram gua di sini, namanya Adihui, kalian bisa follow. Dan mohon maaf kalau fotonya imut-imut gitu karena itu merupakan sebuah efek di TikTok. Nah, jadi langsung aja kita ke prakteknya, guys. Jadi kalian di sini pertama itu buka browser kalian di HP kalian ataupun di laptop kalian, terserah, bebas. Nah, di Google ini kalian ketikkan yang namanya JNCK Media. JNCK Media guys, ingat JNCK Media. Kemudian kalian search. Nah, tunggu sebentar. Nah, sampai kalian menemukan ini guys, Instagram Check Stalker JNCK Media yang paling atas ini guys. Kalian klik aja dulu, tunggu sampai webnya loading. Nah, setelah itu kalian di sini ada yang namanya Instagram Check Stalkers. Nah, kalian scroll aja ke bawah guys. Nah, nanti kalian disuruh akan memasukkan username, sama kalian disuruh mencentang verifikasi robot ini guys. Setelah itu maka akan muncul siapa aja yang kepoin kalian guys. Nah, di sini gua contohkan dengan username gua yang tadi guys. Instagram gua itu namanya Adihui. Oke, setelah itu kalian klik pada I'm not robot. Kalian tunggu aja sampai dia ada kecentang gitu guys. Oke, setelah itu kalian tinggal klik submit aja. Otomatis stalker yang kepoin Instagram kalian akan langsung muncul guys di sini. Nah, jadi kita lihat di sini dan hasilnya itu gua mendapat 3 orang yang stalking Instagram gua guys. Jadi yang pertama itu Horizon Bali, nomor 2 itu Perdana Kadek, nomor 3 itu Wulan Ningrat 00. Nah, jadi coba kita lihat profilnya, apakah ini orang bener orang, apakah ini robot, dan pastinya ini bener orang guys. Nah, ternyata orang yang kepoin gua itu adalah Horizon Store ini guys. Ternyata store juga bisa kepoin gua ya guys. Jadi menurut gua ini sih kepoin karena dia tertarik sama gua atau gimana, gua nggak tahu juga. Dan ini cuman store. Kalau kita lihat orang yang kedua itu Perdana Kadek ini, oke, kita lihat ternyata yang kepoin gua, oh, bocah guys. Oh, jadi ini orang yang waktu dulu gua pas KKN waktu zaman kuliah itu gua, ini ada fotonya guys. Jadi ini bocah yang sering kepoin Instagram gua guys. Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi itulah caranya kalian mengetahui siapa aja yang menstalking Instagram kalian guys. Dan kalian juga bisa mencobanya karena cara ini cukup mudah, jadi aman, nggak bakal kalian dihack karena kalian cukup memasukkan username aja guys. Nah, jadi kalau kalian login untuk mengecek stalker-stalker Instagram lainnya dengan menggunakan password, hati-hati guys, karena Instagram kalian itu bisa dihack karena kalian memasukkan password agar si pencuri data ini bisa memanfaatkan Instagram kalian guys. Oke, jadi mungkin itu aja tutorial singkat yang bisa gue bagikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen di video gue biar gue tambah semangat lagi bikin video guys. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you for watching and see you in the next video.